Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan tetap semangat ya. Ada kabar yang kurang baik teman-teman ya. Jadi game Last Day on Air yang sering gue mainin ya, akun bernama DivaGMG itu tadi sore ke delete ya, itu terhapus ya, bukan ini ya, karena hanya kesalahan teknisnya aja teman-teman ya. Jadi ada kesalahan teknis tadi itu kan, aku tes LD playernya kan, aku tes ada sesuatu yang ganjil ya pada saat aku lagi main ya. Gue nggak tahu apakah keyboardnya yang error atau LD playernya yang lagi error teman-teman ya, atau kurang bagus. Padahal saya sudah update ya, tapi setelah saya acak-acak ternyata data yang aku simpan di LD player itu ikut terhapus teman-teman. Jadi semua data-data file yang ada di LD player ikut terhapus teman-teman ya, semacam file korup lah ya. Tapi ternyata semua filenya udah ikut kehapus dan nggak bisa di backup ya, di restore pun nggak bisa teman-teman ya. Jadi nggak apa-apa, udah terhapus. Padahal itu udah level 189 ya, bentar lagi 190 teman-teman ya. Itu luar biasa perjuangan, sampai aku tuh main udah hampir 7 bulan teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa, kita tetap semangat. Aku kan tetap bermain, gue bakal membuat akun baru lagi ya. Dan kebetulan hari ini gue bakal berikan tutorial, karena ada yang minta juga tutorial gimana caranya bermain game Last Day on Air di emulator teman-teman ya. Jadi oke, langsung saja teman-teman ya, biar kita semangat lagi. Jadi gue bakal membuat tutorial bagaimana cara bermain game Last Day on Air di emulator ya. Jadi aku tuh pakai LD player ya, jadi caranya gampang banget teman-teman ya. Kalian masuk di seperti biasa di Google Chrome, kalian ketik aja sini LD playernya. Nah terus nanti akan muncul ya, di bawah ini dia LD player for Android ya. Kalian langsung bisa unduh ya. Ini dia, kalian bisa unduh, karena saya sudah unduh, saya sudah download teman-teman ya. Jadi kita langsung masuk aja ya. Ini dia LD playernya. Terus anggap aja ini enggak ada teman-teman ya. Kalian cari di Play Store ya. Kalian cari Play Store sini. Oke, ketika aja di sini Last Day on Air. Nah, ini dia udah muncul. Oke, nah ini kan karena udah gue download ya, kalian tinggal download aja teman-teman dan kalian main ya. Dan hari ini kita bakal main membuat akun baru teman-teman ya. Oke, kita langsung play ya. Sayang banget teman-teman ya, perjuanganku dari awal ya. Tapi aku bersyukur, sesuatu yang harus aku syukuri adalah akun pertama itu gue berhasil menguasai teknik wall trick ya. Karena gak semua orang pada saat main game ini itu bisa menguasai teknik wall trick teman-teman ya. Alasannya kenapa? Karena teknik wall trick itu benar-benar kita butuh belajar tentang kesabaran, arti sebuah kesabaran dan mental yang kuat ya. Kalau kalian gak sabar, kalian pasti langsung dead. Dan kalian bakal bosan main game ini ya. Tapi salah satu unsur yang paling penting dalam game ini adalah season ya. Terus update tiap bulan itu ada season terbaru teman-teman ya, kalian bisa mengikutin dan melakukan tag misinya dan mengambil hadiahnya. Keren banget. Oke, kita sudah masuk ya. Jadi tampilan pertama itu seperti ini. Kalian bisa pilih server 1 teman-teman ya. Oke, kita pilih langsung play aja. Oke teman-teman ya, jadi ini dia. Kalian bisa pilih di sini perempuan, kalian juga bisa pilih di sini laki-laki teman-teman ya. Oke, untuk skin color-nya yang ini aja ya. Terus rambutnya aku pilih mana ya? Hitam aja teman-teman. Kita pilih yang bagus-bagus saja aja. Kubis. Oke, okay, kita pilih rambut yang mana ya? Ini aja guys, ya. Terus berkumis nggak usah ya. Oke, okay, kita bakal coba kasih nama lagi. Mudah-mudahan masih bisa sih di VGMG. Oke. Okay. Oke, okay, kita konfirmasi. Oke, masih bisa teman-teman ya. Lanjut. Oke teman-teman, kita sudah masuk ya. Dan ini adalah hal pertama yang akan kalian lakukan ya. Oke, dan sebelum gua play gamenya ya, buat kalian, buat teman-teman semua yang pengen bermain game Last Day on Air di emulator ya, ada yang harus kalian setting teman-teman ya, biar lancar emulatornya ya. Oke teman-teman, jadi sebelum kita mulai gamenya ya, gua jelaskan sedikit ya, biar kalian lancar bermain game di emulator teman-teman ya, bermain game di PC atau di laptop. Kalian harus aktifkan feed-nya teman-teman ya. Jadi caranya
itu ada, sudah ada saya buatkan tutorialnya ya, kalian bisa cek di YouTube saya nanti. Kalian buka aja playlistnya, terus ini dia ya teman-teman, kalian cari di sini cara mengaktifkan Fit ya, Virtualization Technology Altiplier Nox Windows. Bisa Altiplier, bisa Nox, bisa juga BlueStack teman-teman ya. Terserah kalian pilih yang mana. Ini udah lengkap teman-teman ya, hanya berdurasi sekitar 3 menit kurang lebih ya. Ya, kurang lebih 3 menit teman-teman ya. Kalian nonton di sini sampai selesai dan kalian lihat step by step-nya. Dari sini aku pakai AMD Radeon teman-teman ya. Nvidia juga sama settingannya, kalian tinggal baca di sini deskripsinya. Aku udah kasih lengkap semua deskripsinya teman-teman ya, baik yang menggunakan AMD, prosesor AMD ataupun prosesor Intel teman-teman atau Nvidia teman-teman ya. Semuanya sama, yang jelas kalian harus cari fit-nya teman-teman ya. Mungkin pengaturannya berbeda nanti di settingannya, tapi cara masuknya tuh sama ya. Jadi kalian harus aktifkan dulu biar emulatornya itu lancar kalian pakai teman-teman ya. Karena kalau kalian nggak aktifkan itu emulatornya kadang nge-lag teman-teman ya. Jadi kurang bagus lah gitu ya. Oke. Ini udah setting dari awal dan kebetulan ini ada event guys ya. Ada event ya. Ini udah masuk di season 23. Ini udah masuk di season berapa ya? Iya, ini udah season 23. Oke, jadi ini akun pertama gue teman-teman ya, jadi tetap semangat. Hari ini gue bakal tetap akan bermain game Last Day on Earth, dan game kedua yang akan aku main nanti adalah Far Cry Primal. Tadi aku udah setting kemungkinan besok malam ya kita akan bermain game pas Far Cry Primal ya. Oke, kita load dulu ini. Jadi pertama seperti biasa teman-teman ya, kita bakal load ini Weekend Brass Alpha. Oke. Jangan lupa ambil bajunya, tag semua di sini. Kita siap-siap hajar zombinya, guys. Nice. Oke, kita masuk, ada zombie di dalam ya. Oke, jadi pengaturannya sama ya. Bukan kontrol lagi kayaknya, ini pada saat kita upgrade gamenya apa? Ya, pengaturannya berubah teman-teman, tapi nggak apa-apa. Oke, kita open, ada hadiah ya teman-teman ya. Oke, ada juga hadiah ini full version. Oke, take 2. Oke, jadi kita tiap hari bakal masuk ini guys, open juga 1 ya, 2 poin enggak mantep. Gak apa-apa, kita nggak naik level dulu, nggak apa-apa, it's no problem ya, itu nggak jadi masalah guys. Oke, kita akan bakal habisi zombinya di sini. Oke, kita bakal load dulu ya. Ini ada zombie, kita hajar aja dulu. Kita kita auto dulu ya teman-teman ya. Tetap semangat ya. Kenapa gua nggak tinggalkan game ini, karena sebenarnya game ini cukup menghibur teman-teman ya, kalau kita lagi santai ya, kalau kalian lagi santai ini cukup menarik teman-teman ya. Dan aku juga bakal tetap upgrade ini, tapi kemungkinan gua bakal jarang upload ya, kemungkinannya seminggu 2 kali lah teman-teman ya, karena gua bakal fokus di game Far Cry Primal nanti sampai tamat ya. Oke, ini udah bisa buat tas level 1 guys, lumayan ya. Oke, udah bisa buat tas level 1. Terus sekarang kita bakal buat hatchet. Oke, quick hands ini bagus nih, quick hands. Untuk box sendiri untuk pemula teman-teman ya, kalau kalian pengen buat box itu maksimal 40 box saja teman-teman ya. Oke, naik level lagi cepat ya. Kita belum bisa buat baju celana ya, tapi ini enak banget ini kalau kita bisa taklukkan event ya di Liponosnya guys. Crossroad level 10. Oke, ada Weekend Rush Alpha. Oke, ada turnamen juga Weekend Rush Bravo. Jadi nanti di base ini gue bakal tetap
hampir sama dengan base gua yang sebelumnya ya. Kita bakal buat dulu keliling base ya, kita bakal tutup semuanya. Kemungkinan gua bakal pakai dinding dulu teman-temannya, pelan-pelan ya. Aku bakal pakai langsung, tapi mungkin masih lama ya. Aku pakai trapnya judul, jadi aku nanti bakal pakai trap dulu ya. Kalau udah bisa barber wire, gua bakal pakai ini, tapi itu ada di level 32 teman-teman ya. Sebentar kok ini. Oke, kayaknya udah habis guys. Oke, kita simpan ini, kita masuk dulu ya. Seperti biasa ini rusanya gua nggak bakal bunuh ya, aku biarkan aja dulu. Oke, ini meja makan ya, nggak apa-apa. Kita rusak dulu nih guys, kita ganti. Oke, ini rusak dulu guys. Oke, kita ganti. Teks komplit, dan ini rumah pertama teman-teman ya. Ada lemari juga sini. Oke. Main ya, kayak ada event, ada hadiah gitu ya, tas-tas mungkin lah. Oke guys, jadi gue bakal nggak keluar dulu ya. Dapat daging ya. Oke, sekarang kita bakal buat box ya. Kita bakal kasih dulu di sini. Oke. Terus kita bakal buat box. Udah bisa kan? Buat box. Oke, udah bisa. Berapa ya? 2. Full, full guys, full. Oke. Kita simpan boxnya dulu. Simpan sebelah sini. Oke, simpan dulu barangnya. Ini aja simpan. Bisa nggak kita buat lagi? Oke, 3 ya. Oke, kita simpan lagi boxnya. 2 3. Oke guys, udah jadi. Sekarang kita bakal, oke teman-teman ya, udah selesai, udah bersih semuanya, udah clear. Ini kenapa belum hilang ya? Kita simpan dulu guys di sini. Apa yang harus kita buat? Ini udah satu ya. Oke, berarti kita butuh kayu guys. Butuh kayu. Kita juga bakal minum ini, minum satu aja dulu ya. Kita bakal bikin 2 ya. Ini buat tanam. Oke, ini hal pertama yang kalian harus lakukan teman-teman ya. Kita ketika pertama kali bermain game Last Day on Earth. Oke teman-teman ya. Jadi nanti kita bakal lanjutkan lagi ya. Tetap semangat.